Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Ibu-ibu nan datang kini ko ada ndak tadi malam pai majelis taklim karamatan? Baik. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak nan acok majelis taklim tu rasanya sampai pagi kini lah seluruh negari sejak tahun 2005 itulah hamba tampuh majelis taklim. Kutiko tu Pak Bupati Bapak Mas Riyadi Martunus, wakilnya Pak Mas Nepi, anggota DPR Ketua BKMT ko Pak Mas Wardi. Jadi nama anak cok pai majelis taklim itu ndak perlu menanyo namo boleh. Jadi nan tak tahu ju tanda upamale pai. Tu situ. Ndak pai-pai. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, pagi kini ba'a mengko bisa bertamu awak dengan kadarullah. Ambo ditelepon di Pak Edi. Baso pabilo bisa datang ke musaji syura tabe. Nanamonyo wirid malam sajak di bulan Agus kepatang, September kini sampai November, Oktober, November, Desember itulah panuan. Nah, di bulan Oktober ko adonan ke Medan, adonan ke Surabaya, adonan Kalampung. Bangko itu tu Ustaz, wirid ko nyerekam dia nak ambo ko. Jadi tu wirid ko masuk ke YouTube. Rupanya orang Minang ko baserak-serak tinggal. Ko ado jalan ke bulan mungkin pai jenyo ke sini. Ni kan? Jadi mandanga wirid ambo banyak baso Minang tu. Atau kajui-kajui orang di luar aku mungkin. Kau siapa aja aku lah. Ndak puihnya mencalik di HP kok. Nyubuangi. Kata ambo, ambo Rista Wardi Datuk Marajo lah berumur 70 tahun 3 bulan. Indak boleh dia nak ambo pai jo terapel lah. Kalau diundang ambo, disediakan transportasi kalau jauh tu je pesawat. Kalau senggo ke Pekanbaru Bangkinang tu dijapui dek pengurus. Kalau pengurus bersedia ambo datang, ambo mohon maaf banyak-banyak. Itu penutui kata-kata. Indak ada orang nentak bersedia. Malah anak ambo kuanyo japui ambo patang ke Pasar Usang. Itulah bertambahin tiang ni menyapui tu. Kalau indak ke rumah ambo ke lima mani. Tapi ambo dek lama ngaji jadi Pasar Usang, akasinan saya ambo suruh menyepui. Ya kan? Kalau ke Surabaya tu, Pak Ustaz, itu ndak amo jo terapel tu. Ya kan? Naik pesawat tu dua kali itu. Dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya. Jadilah di ujung lo tabu ko mangko mani. Pinda tabu di ujung ko kan nambah. Sekali-sekali mani lo. Ya kan? Kaum muslimin, jadi pai jauh tu ambo boleh didampiang ya nak cie dan dibayar lo seo pesawat. Jadi kalau yo kawirit awak ditabek Pak Edi, ambo ari sinayan BKMT di Rambatan. Langsung saya awak wirid pagi Selasa. Batamu ruih jubuku sauku batuang kajanjang basi bayi diringgi. Bak janggui pulang kada gua.
Ciek dikanak dua jadi sampai takakok lima sudah. Nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labul ya, nak pacar bini nandapik. Atau mengku adu ambo dengan takdir Allah, datang pagi ko kamu saji syura. Lai sehat ibu ibu bapa. Tapi nanti pasti mati. Cepatlah. Bara nak kesehatnya. Nanti suatu saat mati. Mudah-mudahan kalau datang janjian mati itu, kita mohon kepada Allah supaya kita meninggal husnul khatimah. Jadi beliau menyebutkan tadi maulidnya. Maulid itu artinya kelahiran. Maulud yang dilahirkan. Tapi kalau dalam bahasa Minang cie itu nyale maului. Mauluinya. Dalam bahasa Arab beda, maulid kelahiran, maulud yang dilahirkan. Jadi siapa yang dilahirkan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan terakhir sebagai nabi dan rasul. Kaum muslimin, kalau ambo diundang mengaji ke Pariaman, itu maulid tu pak pakai lamang. Kini lihat ada lamang. Jadi orang siak baiklah ke pulang mengaji itu membawa lamang cik sorang. Apa tungkek lamang. Iya kan? Tapi tidak sekadang lamang lima kaum itu tidak bisa warik. Ini kan, itu para jemaah sekadang kau buluhnya atau pakai asam bage. Lihat tahu asam bage? Ada wak kue sabi nu. Ada orang piaman asam bage. Iya kan? Kalau maulid itu kan di bulan Rabiul Awal. Orang piaman tak ada menyebut itu. Rabiul Awal. Muagam sapa maulid adik maulid adik eh. Sarang bage wajau lamang puaso rayo adik rayo aji tanyalah dapat ke orang Pariaman dan tinggal sinan. Kalau lah Rabiul Awalnya ndak ada nyebut Rabiul Awal mului Rabiul Akhir adik mului Jumadil Awal adik eh Jumadil Akhir sarang bage atu wajau wajau. Sudah wajau tu tidak? Dia nyebut Saban tak? Lamang, puasa, rayo, adik rayo, aji. Di bulan maulid itu dibiasakan oleh orang Islam memperingati kelahiran Nabi. Di dalam hadis inda ado Nabi menyuruh memperingati hari lahirnya. Itu memang iyo tu. Tidak ada. Karena Nabi tidak ada berulang. Berulang tahun. Nanti karena Nabi itu hidup kamati. Mempersiapkan diri. Jadi awak membaca iko kwa sirah namanya. Membaca sejarah Nabi. Kalau tidak dibaca sejarah Nabi, awak tahu apa yang dilakukan Nabi. Dan bagaimana kita mengikuti Nabi itu. Itu perlu sejarah. Sejarah. Anan pokok kedatangan Nabi itu diutus Allah untuk merubah akhlak. Abedanya akhlak jo moral. Orang nan bermoral alun tatu berakhlak. Orang yang berakhlak pasti bermoral. Jadi yang paling utama akan kita tiru dari Nabi itu akhlaknya. Bagaimana akhlak Nabi itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Siapa memuji akhlak beliau? Allah. Ambo jujur saya ibu-ibu, jalai Allah kamu memuji perangai ambo di orang rumah saya tidak betul sedunia. Apa pak? Pak wali negari lah. Kira-kira pasti ada juga ini nantak suko juga kebiasaan.
Itu juga ustaz. Iya kan? Nah. Kaum muslimin, tapi Nabi dipuji akhlaknya di Allah. Pantaskah seperti itu? Pantas. Kaum muslimin, ketika beliau disakiti oleh orang, kemudian disuruh hijrah ke Taif, tiba di Taif tu bertambah kejam orangnya dari Nabi Asuh di Makkah. Ah, tiba malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau menyampaikan yang benar, tapi engkau disakiti oleh umat engkau. Mendoalah ke Allah, minta tolong ke Allah, izinkan ambo menghancurkan orang Taif ini. Sekali saya lemparkan bukit dan gunung ini, mereka akan punah semua. Ko awak sedang disakiti orang mode itu, datang malaikat ke awak, mintalah ke Allah supaya ambo hancurkan orang namanya kita. Okey, malaikat hancurkan semua aja. Ikan? Ah, Nabi tak ada sifat dendam tu di dalam dirinya. Itu nang kita tiru. Malaikat Jibril, ambo yo kami minta tolongnya. Tapi indak mancuan orang kono. Manga. Maminkan doa ambo. Apa doa nang dibaca Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepadaku karena belum memahami ajaranku. Kalau nyolah paham nanti, ya Allah, nyopat tuas sejombo. Kironyo iyo kan? Mangga orang Arab, orang tabe sebagai Islam. Itu karena apa? Karena Nabi itu mengembangkan agama Islam itu dengan akhlak, bukan dengan paksaan. Itu yang kita tiru, Pak. Lebih-lebih kalau apa pemimpin masyarakat, wali nagari, wali jorong, datuk. Kini ada datuk yang mengadil soal pesako, Pak. Entah kok diwaso, entahlah si kok lindak. Indak mapi anna lapuk, indak mengurang, indak menambah nang kurang, indak menyisik nang numpang, mabihan. Tidak kan? Anak kemenakan tak ada orang tahu lah. Itu berhenti salah jadi datuk sudah tu mati lah. Jadi Syekh Sulaiman Narasuli, Pak, pendiri Tarbiyah Canduang tu, beliau tak datuk tu. Tapi kaum muslimin di Kabupaten Agam, beliau dulu nan mantes orang kajadi datuk. Harus tahu ilmu fikih, harus tahu ilmu mantik. Karena noa nyo pemimpin. Kini sembarang orang saja jadi datuk, lai jadi datuk lah. Iya kan? Sudah semua isa bampok di dangau. Madu ayam. Nah, datuk tu main domino, kalah tu berjuang kaleng. Coba. Jadi yang telah banyak rusak sekarang itu akhlak. Nah, kemudian ditanya kepada Nabi, siapa orang yang terbaik itu ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab orang yang terbaik itu orang banyak ibadah, orang banyak amal, tidak. Tapi Nabi menjawab orang terbaik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi memperingati ini, kaum muslimin perlu membaca sejarah ini, Sirah Nabawiyah. Sudah tu diantara para ngelok pulang semayang subuh serupu awak gua nyuagih nyu di orang kayu kambiang 100 ikut, 50 kambiang jantan, 50 kambiang betino. Kalau apa dapat itu sudah salat kubuah. Kau nyuagi ada orang kayu 100 ikut kambiang, 50 nan jantan, 50 nan betino. Apa lakukan sudah tu? Mungkin mencari tanah untuk kandang kambiang lah. Di kambangan kambiang kok. Boleh bertambah apa? Banyak. Di Nabi itu dan terbayang. Ambo masuk ketik dulu kubalo kambiang. Kini ambo rasul. Ambo sedang diuji di Allah. Kalau kubalo kambiang lo ambo balik, itu lalai ambo berdakwah.
di sepanjang jalan ke pulang nyo bagi-bagi sekambian tu ke orang nampak tuik menerima lah. Tiba di janjangnya tinggal si kuas ini. Tiba dia di rumah si kuas sekambian tu tinggal lah nyo bagi-bagi dek Nabi. Anak si kuas kan nyo dabi ya bismillahi Allahu ak lah di barasihan kemudianlah dia agih bumbunya nampak tuik dia agih waktu salat duha lah masuk beliau pai salat duha lah. Ibu Aisyah memasak gulai kambing. Ibu Aisyah kau santi yang memasak gulai kambing ya kan baitu gulai kambing tu lah hampir masak orang sadang zikir terpengaruh dek baunnya. Orang zikir kan itu ada yang taruh zikir tu eh. Ada zikir kau nambah karehan ada yang taruhnya benda itu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah donan dalam hati saya. Nah, dia mau tanya tadi dek dipersilakan jadi imam jangan salah mau sekali kau kemari apa aziko azikir bersama-sama ustaz jo Allahumma dini yang bawa baca nak ada seorang yang nama amin dan terengan. Tidak biasa? Tidak biasa. Lai. Jadi karehan maminannya tu. Tidak aniang saja. Ada yang baca nak cukui-cukui. Nah, kalau ambo diundang lo mengaji di sularan jadi imam, ba'a siko. Siko silent saya ustaz. Kan? Sudah assalamualaikum tu silent saya. Sorang-sorang saya lah. Asup itulah. Nyundang lo mau orang Muhammadiyah si ko ndak bakarehen bismillah do ustaz ndak malah tambah capeknya ada mau itu saya ya. Kaum muslimin ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat kan orang zikir betul la ilaha illallah la ilaha illallah babaun gulai kambian ibu Aisyah ko orang zikir tapi itu kejeknya la ilaha illallah la ilah keluarga Nabi ko terkenal orang pemurah biba datanglah tetangga membawa sia piring bu arumba nagulai kambing ibu minta kami ya hari bagi-bagi de ibu Aisyah tinggal daging tu sairih zele dibaso sairih namono. Ya selesai. Ya kan? Kuahnya lagi kat 2 sendok Nabi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Humaira, jadi Nabi itu membawa bininya Humaira. Namanya Aisyah. Itu panggilan kesayangan beliau. Ibu Aisyah tu pipinya putih kemerah-merahan. Dah ada orang sarancaknya tu ditabik ke dah. Ala masak gulai kambing dia Allah. Maaf ya Rasulullah, banyak tetangga awak tiba tadi meminta tinggal sasai selai kuahnya lagi gak 2 sendok. Nyo gosok-gosok punggung istrinya. Sadaqta ya Humaira, engkau benar. Nan kita agihan ke tetangga tu nan untuk awak. Nan sasai tu kita makan berdua, sebagian masuk WC lah nyo besok tu. Acu itu Nabi itu akhlaknya. Syarat tu ikut kambing tadi tinggal sasai. Kalau Muhammad nang kini nyo sipak kancah tu mah. Lalu memakan dia dah laku agian ke orang tu. Ibu-ibu bapak-bapak. Acu itu Rasulullah. Patut tak sejarah ini kita ulang? Kena dulu orang mengecek gini, dek Nabi itu tidak ada menyuruh memperingati maulid, kalau itu judulnya bida'ah. Nah, ya kan? Memang maulid itu tidak ada disuruh Nabi memperingati. Awak perlu mengetahui sejarah Nabi. Sedang bukunya nyo karang nih orang tuh. Bagaimana biografi kehidupan Rasulullah itu? Karena beliau itu public figure yang harus kita tiru. Karena dia dipelihara oleh Allah. Terjadi perang di dalam Islam. Itu tidak ada orang Islam nama mulai pak.
Sabo jo pepatah Minang, musuh ndak dicari, sangketo ndak diadang. Kok dapat awak sabar tapi tibo jo perlu kita membela diri. Bacalah sejarah parang Nabi itu sado Pak. Ndak ada orang Islam nak memulai tapi membela diri. Jadi salahlah orang orientalis mengatakan bahwa perang dalam Islam itu mengambangkan Islam, pedang di tangan kanan, Al-Quran di tangan kiri. Itu salah. Di Nabi itu dengan akhlak pendekatan yang lemah lem, nah, itu Rasulullah. Suatu kali beliau dek latih duduk di bawah batang korma. Beliau sangkuian padang di rantiang. Tiba dak sur. Nabi ku sedang lalu-lalu ayam. Semua ju ibu nengah kaji ku. Lalu malam lalu pagi kan. Ya kan? Ah tapi itu Nabi di bawah pohon korma. Nyo ambil padang tu di dak sur. Nyo hitung kali ya Nabi. Ya Muhammad, siapa yang bisa membela engkau dari pedangku ini? Nabi tersenyum, Allah, kecik Nabi. Dan mengucapkan Allah itu siapa? Nabi, orang taat, maku basi ponganglah. Allah, Allah, Allah. Pucik dak sur tu jatuh padang di tangan. Nyambik lah dek Nabi. Nyambik tu lah. Siapa yang bisa membela engkau dari pedang ini? Kalau engkau memaafkan saya Muhammad, kalau tidak, tidak ada yang membela mu. Apa kata Nabi? Tak sur, engkau saya maafkan. Itulah kehidupan kita bermasyarakat ini. Tak boleh dendam. Ali maafkan dek Nabi. Akhirnya masuk Islam. Jadi Nabi itu dengan akhlaknya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kalau berakhlak ke Allah banyak. Itulah biar lalai. Nabi itu kan taruh nyewajibkan ke dirinya salat malam, Pak. Ke dirinya, kawak ndak nyuruh ndak nyewajibkan dong. Kok lihat muak salat malam lah. Pintu Nabi nyewajibkan untuk dirinya. Karena apa? Beliau sangat tahu, ya kan? Bahwa salat malam, salat sunat itu nafilatallak sebagai sunat tambahan, ibadah tambahan untuk memberatkan timbangan ke kanan. Nafilatallak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman. Nang kadapi itu Pak. Jadi jangan ditinggal salat malam. Maqaman mahmuda. Itu nang kadapi itu Pak. Tempat yang terpuji. Biar orang berbuat maksiat sebalik Pak. Biar awak nak rajin salat malam tu nyolindungi di Allah nan dapik dah awak tu tempat terpuji saya nanti. Apalagi di akhir, di akhirat. Rakaat pertama Nabi tu salat tahajud nyobaco surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai sudah. 200 berayat. Rakaat nang kedua nyobaco surah Ali Imran dari ayat 1 sampai sudah. Sehingga batihnya ko jo mato kakinya ke bawah bangkak sama jo rampi beranak. Urang pi melayakan kan sambok kakinya ke bawah. Bang ko tahu ustaz ini dan njeliat dulu ndak orang lain. Ya kan? Ya. Lima kalinya berenak. Apa kata Ibu Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa engkau keterlaluan? Engkau kan sudah dijamin masuk surga. Karena kasihan seorang istri kepada suami. Apa jawab Nabi? Apakah saya tidak bangga ya Aisyah kalau dikatakan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur. Agitu. Kaum muslimin para jemaah, mungkin ko ado jemaah mengikuti lio salat tahajud tu memungut-mungut nyi lekang. Ya, 280 ayat nang kira baca. Berapa lamanya tu?
ni kan sedang wirid gua paling lambe 40 minit ya kan ale ado jo urang nambot san laloknya eh ibu bapa ada apalagi membaca ayat panjang. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, yang saya muliakan. Rasulullah tuyonyo ustaz, karenonyo dikandai Allah baitu. Awak orang biasa kok mah bisa. Kalau ada latihan mental itu dengan agama, kita bisa pemaaf seperti Rasul itu. Dan kita tidak akan dendam kepada orang lain. Dan saya sangat yakin kita ini berkeinginan dapat ridha Allah dan rahmatnya. Kalau dapat ridha Allah dan rahmatnya, insya Allah kita masuk surga. Kalau masuk surga, bertemu dengan Rasulullah. Untuk masuk surga itu siapa? Orang beriman dan bertakwa. Syaratnya lain, agamanya is. Sebab agama yang diturunkan Allah pun sejak Nabi Adam, Bapak Ibu. Tidak ada agama Kristen. Tidak ada agama Buddha. Agama is Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi ambo sangat prihatin dan nibo hati ambo tadanga orang Minang masuk Kristen. Kok sadih kok Pak? Parah. Siapa mencari agama selain dari Islam tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain dari Islam. Jadi perkokohlah akidah anak-anak muda. Kini banyak orang kuning dek kuning, lama dek santai. Dengan uang yang sedikit mereka murtad. Kalau orang Minang lebih janggal lah Pak untuk agama itu. Sebab di Bukit Marapalam, ya kan, lah dideklarasikan dulu adek basandi sarak basandi kitabullah. Kalau orang Minang masuk agama lain Pak, itu ndak orang Minang lah. Orang Minang tu adek basandi sarak basandi kitabullah. Agamanya tu Islam. Tapi kalau lah bertukar juga agama lain, tidak lagi. Nah, ini di Jakarta ada pernah mbodangan tah dojo kini Persatuan Kristen Minang. Sebenarnya tak boleh aja makan nama Minang lagi. Tak boleh. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Ya kan? Nah, urutan-urutan kita akan masuk surga itu pertama agama Islam. Orang Islam itu harus beriman. Sekarang pertanyaannya, ada enggak orang Islam itu yang tidak beriman? Coba Pak jawab, Cik. Nyanani yang lah. Kira-kira ada enggak orang Islam yang tak beriman? Apa pertanyaan yang boleh? Cik lain. Supaya jaleh naik. Ada ndak orang Islam nan tak sambayang di tabik ko? Agamonyo Islam pindak salat. Ah, itulah orang Islam nan tak beriman. Resiko meninggalkan salat tu ba? Dalam hadis salat maghrib tinggal cie. Ibu-ibu pai mairian nak daro je marapulai dari tabik ko kalintau. Ya kan? Barangkali jam 1 sudah salat. Tiba di salat asar, awak lupa loman. Menjama. Kerana waktunya jarak tempuhnya tidak sesuai. Azan asar orang tiba di atar. Lain tekan anak salat, tapi pai tadi pai ke salon dulu mayas badan gua. Sanggua sekadang ban serap. Ya kan? Ah sudah tu kaum muslimin kalau salat dulu tu habis pada. Ikan tinggal salat tu. Sampai maghrib. Kata Nabi, salat maghrib itu kan pertukaran siang dan
malam. Malah pertukaran tanggal di Hijriah kutiko matahari tawanam. Mangkonyo babedanya antara siangnya malam berubah tanggal. Kalau di Masehi kan indak tengah malam mania, malamnya hari baru lah tukar tanggal. Ya kan? Itu perjalanan orang maliang menciluk jawi. Ya kan? Tengah malam tu. Siapa yang meninggalkan salat maghrib dengan sengaja, dosanya sama dengan berzina dengan ibunya. Assalamualaikum duit nak sembahyang. Awak bagaimu Islam, coba bayangan. Ya kan? Kalau ibu-ibu meninggalkan salat maghrib, dek mantan anak daro jom pulai tadi, sama berzina jo ayah ibu. Ini kebalikannya sih. Kalau kami sama berzina jo induk kami. Kutiko salat tu didahului, ka salat tu waktu ka masuk didahului jo. Jo azan. Azan tu sia nama na mengumandangan. Ya muazin atau Bilal, tapi dari siapa itu? Panggilan Allah. Nanyo panggil ada Allah tu nan elok-elok siapa? Hayya 'alas salah, mari kita salat. Sebab apa? Orang yang meninggalkan salat kafir. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Sianan sengaja meninggalkan salat mangko kafir lah dia. Jadi orang yang beriman itu mendengar suara azan tersentak hatinya. Bahwa itu pertanda waktu salat sudah masuk. Ditabek kok Pak, adanya ndak orang ke sawah nan mailo bajaknya jawi. Ndak boleh. Berarti nan memacik mesin tu nan mudo-mudo gina. Sebab di baso Pak, orang gaek tetapnya jo jawi jo kabau tu bajak. Masin tu ni goyang badan. Awak lah tu, lararak tulang tu lah. Jadi kan membajak orang sejak pagi. Kabau jawa jawi melo bajak. Sampai zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau kotagak. Tatagunnya tu amin dengan azan tu. Bang kau tagaang kecik orang nama cik majak di lekang. Nak terdengar dia orang azan. Kasalat waang ada di mana salat dengan kabau macam. Nak ada kewajiban salat di dena. Cuma dia mengingatkan waang. Lapihan dan lu boleh ada makubang, boleh makan rumpui. Waang pai bau. Bau dua. Salat sudah salat minum kopi beko pasanglah dia melihat melaki asar tibo loj. Sekarang pertanyaannya nan diusulkan kabau tadi bana atau ndak? Bana. Tapi nyo dalam hati sing ngecek tu nyo. Mungkin. Anan ngecek orang bajak ke? Sawah seketek le tinggalnya. Tangguang. Tambahnya den ndak lo salat. Alai sama sekarang nyo den majik kabau. Akhir-akhir ada aja ndak orang tani nama si karajo nyonya sedang orang azan tu. Ada apa? Ya kan? Abaah kita akan benar-benar beriman. Setelah kita beriman, belum dipercaya juga oleh Allah kalau ndak ada amal saleh. Iman kau kan sama jo listrik, tak nampak. Nah nampak ah, kalau disambungan ke stop kontak lampu, iduik lampu. Disambungan kami kare suara, tu tandonya listrik ado. Tapi kok di bantangan kawe listrik itu di jalan, nan dia liri api, nan tak dia liri api, tu sama saya nampak di mata. Jadi tak nampak. Yang nampak reaksi dari listrik hidup itu alat-alat bisa dioperasikan. Ya kan? Jadi para anak mengecek engkau iman, tapi lalu ketidih yang serupa tadi awak pura-pura lalu saya tidak diisi. Itu kurang iman.
kenyalang ketidak infak tadi awak itu sih ketidakan tu lah. Kalau ada nama dia itu tadi ubah lah naik. Kalau di musaji kenyalah tak anda ke pintu tu dek pengurus bacalah infak di mazura membuat itu infak pak. Kok kan yo buat nas sedekah garis miring infak. Kenapa? Karena memang ada bedanya. Kalau sedekah tu bisa ditukar juga lah. Lepas kali ibu galak tadi yo pak. Itulah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah kata Nabi. Engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Pi masuk awak sinana. Kan nampak kau tak infak tu. Itu sekecik awak. Ndak besinya tu. Cubalah ke ndak? Siana masuk ke dalam galak saja kotak tu. Andak ke besinya. Aku lupa mengisi kotak tu tadilah nyo jalan lalu dek pengurus kati dia indak jo isi kan yo sempilik karyang nawa ni kamu saji kau saya indak ya bawa yo lebih tiga seribu ustad nak doh doh mau dia saji embola kini saya dah bangun tu urang lah pensiun saya doh tak temui dengan saji tu lah ya kan di pegadang kini kamu kecil lo barambo bimpak senan tu kok ria lo kecil ibu bego. Iya kan? Nah ini. Nah. Jadi reaksi iman amal sah. Amal saleh tu ba mukhlisin ikhlas lo magihan. Nah, banyak kaitannya ba. Iya kan? Iya kan? Kalau ndak ikhlas awak beramal samo jo patuang ndak bangok. Ambo sampai cerita kalau dek patuang kan yo ndak bangok. Tapi dia orang menggalih kain nyobek patuang karah. Orang menggalih baju sudah gua. Nyo pasangan baju ke patuangnya tu. Ado patuang tu nan padusi, ado nan laki-laki. Ba mengko nyo pasang ka patuang. Patuang tu badannya dibuek sadang elok dah. Rampiang. Jadi atletis kecil orang gini. Mangkonyo nyo pakai pakaian tu duduk rupa pakaian tu di badannya. Kalau serupa ndak, kalau pomboko ndak lah lah tinggi rumput dari wanto, tinggi parui dari dado. Harus bau kue pakaian tu dulu. Ambo pe mengaji ke Samarinda, nampak dia ambo batik rancak lah sudah. Nang kecil tukang jahit tu, ya kan? Nah, nyo orang Samarinda tu membayian. Diukur ada pak gonyo ke pak. Sebab di tengah parui pak ga. Kadang. Ha. Kalau di baju di Bali XL 2 baunya turun. Paruiknya sampi. Di Bali XL saja. Bau sampi, parui sampi. Ah diukur nah leh. Ah itu susahnya kalau lah gapuk. Ya kan? Ya kan? Ah kalau patuang batino atau dipakai orang baju muslim. Orang pasti tertarik menjeliknya rancaknya pakai dek patuang tu badannya rampiangnya tinggi. Iya kan? Anyo wali dinduk-induk baju tu. Dia rancak nama baju itu dah wali. Nyo wali. Tiba di rumah aku nyo pakai dah les rancak tadi indak kecil lagi. Maka serancak tadi awak pendek gapuk lo tu, lah bentuk dorom. Iya kan? Maka serancak patuang tadi. Akini pertanyaan ambo. Patuang-patuang nama bantu orang parusi dipakai tadi kan rancak. Iya kan? Tapi lain namo ibu mambil untuk bini anak ibu. Kanyo pangan kaki kareh, tangan kareh. Nah, itu muka suiknya. Beramal tidak ikhlas sama dengan patung tidak bernyawa. Nah, jadi ikhlas. Lai ikhlas mesti ketidian tadi. Dan jangan malu dek kawan. Katanya. Mengaji serupa ambo ko ikhlas yo. Salah satu untuk ikhlas tu ah. Jadi tanyuan ke pengurus kalau apa undang ambo mengaji ke sinan kan jauh dari Padang tu. Barai siam plok pagi. Ah itu ndak ikhlas sudah. Jadi nama-nama ustaz-ustaz muda, ajan ditanyuan itu ke pengurus.
baranyo agih tarimo salah ena mo amplop kosong. Nan awak dapat pahalo, pahalo tu nanti memetik di akhirat. Itu tercatat di catatan sebelah kanan. Banyak lo kini cerita orang ustaz diundang di Jakarta, barago dulu. Barago lo. Ya kan? Semua jual wali. Jadilah hilang dari dasar nan sawananyo. Ya kan? Kalau sampai awak ke derajat ikhlas, maka satu langkah lagi sampai kepada derajat taqwa itulah nama masuk surga. Kuncinya tadi ya, akhlak rancak. Jadi teruslah bina akhlak kita ini seperti Rasulullah yang kita baca sejarahnya, agar semua kita masuk surga. Keuntungan masuk surga itu Ustaz, kemanya orang di dunia aku membuat rumah rancak. Ambo dek kemari pai mengaji itu tatandoi dembo. Kalau di tinggi rumah rancak ku nang paling banyak ada tangah jua namanya sebelah kemari birugo. Ada taman jo pagar rumah orang sepak sinan. Ambo dimbo mendoa menai rumah tu. Pagar jo tamannyo itu 6 miliar. Alur rumah lai. Ya kan? Orang kayu gadam galai tanah abang. Ya kan? Kau muslimin tapi para jemaah nak mau ni rumah tu pembantu. Kerana beliau tu tinggal di Jakarta. Meti. Urek tersapi. Jadi orang bernafsu membuat rumah batingkik tu pak deknya mudo. Kalau lagai nak taluk kata lah. Abang nak rencak kalau ada rumah kami itu Ustaz. Jual se rumah tu agian pitihnya misalnya ada pengembangan musaji suada ko MCI tadi surah. Atau pengurus ke membuat rumah tahfiz. Jo rumah anak-anak mengaji Quran. Ah agian pitih itu kesinan. Tu buat se rumah randah ketik. Awak lah selesai peminantu, anak nengadangnya bawa dia lakinya ke Jambi, dan nomor dua ke Jakarta, nanti kau ke Pontianak. Awak berdua saya tinggal lah, pulang po. Pokok nasi pasan saya juga grab, tak perlu masak-masak. Ya kan? Terus balik sapu panjang je dari tekurisi, saya nak menyapu tu. Berarti itu piti awak lah masuk untuk investasi ada ke orang kayu mati di padang bu ampek balik rumahnya iya kan ampek balik anak ada nama uni lah tumbuh hilalang di laman iya kan nyok kanan di mamak rumahnya kita jual sesadonya badaj banyak piti awak di dalam tu maje ya tidak usah dijual atunya mati rumah tu tinggal iya kan. Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi kesimpulannya, kalau meniru sifat Rasulullah, carilah dunia secukupnya dan carilah akhirat sebanyak-banyaknya. Karena hidup di akhirat itu kekal masuk neraka ke? Kekal masuk surga. Kini kan awak macam-macam kulit, ada nan hitam, ada nan kuning, ada nan putih rabuang, ada nan kuning lansik, ada nan sawo matang. Tinggi awak berbeda-beda, lo ada nan jangkung, ada nan pendek. Di serugo tu nanti pak sama tinggi jangan biadam sado. Kulit putih. Jadi nama nan hitam-hitam kaliang kini kau sabar sajalah. Cari setiket ke serugo. Ya kan? Putih rancak nanti. Tinggi 37 meter, wajah 25 tahun. Tidak ada perubahan terlebih. Ibu-ibu 27 meter, wajah 19 tahun. Ya kan? Nanlah keriput-keriput gini, gua amudo nanti melihat. Asa masuk surga. Kalau masuk neraka, tambah merasa. Tambah merasa. Jadi, kuncinya tadi, tiru kehidupan Rasulullah
Rasulullah. Akhlaknya. Nah, sudah itu disergo itu lah Bu. Tukat tu hadis Nabi di Quran. Di dalam hadis Nabi, awak makanlah lemak-lemak disergo itu. Biar awak tidak buang air. Coba yang anda. Kalau di dunia kau makan lemak-lemak, tidak doa buang air, tidak sapakan. Itulah mulai sakit. Banyak usus orang tu mau potong. Dipompa tidak talok. Ayo pompa dari dokter tu. Dua tukuit lah dokter kunci kau keluar ke mencuang. Ya kan? Alanya suruh makan broklak segala macam. Indak juga keluar. Dipotong usus tu. Tapi di surga, makanan ampasnya yang tidak berguna bagi tubuh, keluar melalui keringat. Orang awak menyebut paluah. Ya kan? Paluah yang keluar tu baun parfum kasturi. Ibu-ibu ada tak pakai parfum kasturi? Andai kanado tu kawet. Tak asli. Nan asli itu di Serugo. Abaun itu palu hawa. Kalau ada lo WC di Serugo tu buang air orang sinan, tu ada lo tu kamar sian. Aba karajo yo orang di Serugo. Di sana kita menuai saja lagi. Kita panen saja. Tidak ada menyemai lagi. Tidak ada batanam, tidak ada basiang. Awara hebatnya di Serugo tu. Tinggi awak 27 meter, wajah 9 balai. Tahun calik salah foto anak daro ibu berapa tahun yang lalu abang tu itu ibu beli ya kan atu serugo atinggi 27 meter semampai meja ameh kurisi ameh piring ameh galeh ameh lain dak nyorampok de orang tu ustaz petangku di matu orang galeh ameh ke nyorampok de orang parampok dia kira tu lah masuk neraka sadonyo. Bahkan tuanya kakak tel. Atau pak. Itulah carilah tiket ke surga. Kuncinya jadi orang takwa. Orang takwa tu kalau diurut dari bawah agamanya Islam. Islam tu beriman. Orang beriman tu beramal saleh. Orang beramal asaleh ikhlas. Orang ikhlas akan naik kepada takwa. Orang takwa akan masuk surga. Anak kecil Allah wajannatin arduhas samawatu wal ard. Surga itu saya ciptakan seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Saya sediakan untuk orang takwa. Akini kita apakan salawih langit dan bumi itu bara. Ya kan? Kato orang astronomi laweh langit dan bumi ko saya laweh itu serugo. Kalau dibuat kenderaan capeknya secapek cahayo. Capek cahayo bara 3330 km per detik. Dipadami lampu ko pak ah. Kalah-kalam tu. Adi duian kecepatannya menerangi ruangan tu 3337 km per detik. Kendaraan dan sangat dan secapek itu dibuat untuk menempuh jarak lawehnya serugo atau laweh langit jo bumi baru selesai kendaraan tu 30 miliar tahun. 30 miliar tahunnya berjalan 3000 per detik capeknya 30 miliar tahun baru takaliliang di langit jo bumi ko. Lebih sah orang sopir orangnya tu, orangnya sop, ah nama ke? Sopirnya orang, lebih sah? Tak bisa. Orang 60 saja banyak nak nele. Lebih-lebih nak tak sembahyang tu pak. Nele. Sebab tampak pesandanya nak tentu dia orang nak salat tu pak. Ya kan? Ah jadi kita carilah. Itu luasnya surga untuk orang tak. Mudah-mudahan dengan membaca sejarah Nabi seperti ini secara berangsur-angsur walaupun tidak pas seperti Nabi mengarah-arah ke situ. Awak indak orang buruk akhlak itu salah. Tidak ada meniaya orang. Bikin kalau ada juga meniaya orang berarti akhlak awak tidak elok. Mudah-mudahan Allah
dengan doa kita setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, makbul doa kita itu. Itulah tausiah kita pagi kini. Kalau adonan salah menurut ibu jawab pak, itu dari ambo kesalahan tu. Nan bana dari Allah jora rolasur. Nan salah tu bak awak narancak, kita puji Allah, kita minta ampun kainyo. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Batang gadang lah ambo panje, dahan joran tiang lah ambo titih. Salamu ambo memanje batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki. Talendo buah sadang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ka jamaah masjid surah. Bapak wali jorong, bapak wali negari, bapak pengurus masjid, masyarakat kami, orang tabik go, maafkanlah hambo dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lidi ge maaf mutua. Bapak tu nambo cik ni. Di majalan kata luak dak ke pasar batang luar, sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayenyo janih. Di maca ko ibu-ibu ka masuk sinan loka keluar, lah hambo lapeh jo ati nan suci jo muko nan janih. Ah bakiro lale. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.